Mini vlog ngajak nenek makan-makan di mall. Daily mini vlog. Hai. Assalamualaikum guys. Sesuai janji aku, kita nobar sambil nonton guys. Dan kelar nonton, kita lanjut mau pasang hordeng. Karena di sini jendelanya tuh banyak banget, jadi aku beli hordengnya juga banyak. Dan langsung aja kita pasang-pasangin. Habis itu sekitar jam 3-an, Kidui ngajakin aku sama tim buat makan-makan di luar. Jadi ceritanya temen Kidui ada yang lagi opening usaha barunya guys. Dan di sini kita ikut meramaikan. Di sini tuh kita benar-benar kelaparan. Makanan yang baru datang benar-benar langsung ludes dalam sekejap guys. Nih orang-orangnya nih. Oh ya, teman Kidui ini usahanya kayak warkop gitu ya guys, jualan Indomie sama roti panggang. Dan openingnya tuh beli satu gratis satu. Tapi nggak cuma itu, di sini aku juga beliin tim aku sate-satean buat kita ngemil bareng. Soalnya di sini tuh banyak banget yang jualan guys. Jadi sekalian aku beliin deh. Terus lanjut pulangnya aku mampir ke rumah bapak mertua karena aku mau jemput bapak, nenek sama Agus buat ikut ke rumah. Terus kita juga mampir buat beli beberapa peralon karena Kidui sama bapak dan Agus mau benerin paralon di rumah baru. Di kontrakan baru. Soalnya tiba-tiba kemarin tuh airnya keruh banget gitu loh guys. Terus sekarang jadi gak nyala airnya. Makanya seharian ini tuh aku belum mandi. Oh ya, malam ini nenek juga nginep di sini ya guys. Dan kita lagi nonton TV bareng. Gak lama nenek ke atas karena katanya ngantuk banget. Terus pas aku lihat beneran dong dia udah tidur. Karena aku gerah banget dan seharian belum mandi, akhirnya aku memutuskan untuk mandi dulu dan bersih-bersih sebelum aku tidur. Nah kelar mandi ini langsung aja aku skincare-an guys. Ini aku pakai serangkaian dari Skin TV. Aku udah habis 8 jar karena emang bagus dan cocok banget di kulit aku guys. Bikin kulit aku lebih sehat karena kulit aku sensitif dan berjerawat. Oke deh, udah kelar skincare-an, sekarang kita mau bobo. Dan ini kita tidur bertiga nenek ya guys. Terus pagi-paginya kita makan bareng di bawah dan kita sarapan pakai nasi kulit sambilan kita nonton guys. Ini aku nonton Avenger. Sumpah nonton berkali-kali enggak pernah bosen dan seru banget. Terus malam-malamnya aku mau ajakin bapak, nenek sama Agus buat jalan-jalan ke mall. Ini tuh rencananya kita mau nonton gitu karena aku BM banget nonton di bioskop. Tapi pas sampai sana belum ada film yang aku tertarik guys. Jadinya udah deh kita keluar aja. Dan aku memutuskan untuk makan-makan aja di resto bareng nenek. Ini kita lagi lihat menu-menunya. Terus di sini aku pesen gulai kakap. Sumpah ini gulai enak banget. Ini satu porsinya bener-bener gede. Jadi bisa dimakan rame-rame kayak gini. Plus rasa gulainya tuh bener-bener enak banget guys. Aku sampai nambah berkali-kali karena enak. Nenek sama bapak juga makan banyak. Alhamdulillah kita udah kenyang. Habis itu kita lanjut mau pulang. Yeay, seneng banget hari ini. Perjalanan ke rumah tuh sekitar 20 menitan. Dan sampai rumah ini aku langsung ganti sendal. Terus taruh lagi sepatu di tempatnya. Dan taruh lagi perintilan aksesoris di tempatnya. Gitu dulu ya. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.